Adakah pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands pada 26 Januari ini menyaksikan pertandingan tiga penjuru atau lebih? Semuanya akan terjawab esok yang telah ditetapkan sebagai hari penamaan calon PRK Cameron Highlands. Sekurang-kurangnya 7 borang pencalonan bagi PRK Cameron Highlands telah dibeli. Wan Hazwan Azman di Cameron Highlands ada butirannya. Akan menang dalam pilihan raya. Pakatan Harapan sebelum ini telah mengumumkan calon daripada parti DAP M. Manogaran 59 tahun sebagai calonnya. Pada PRU14, timbalan pengerusi DAP Pahang itu dikalahkan calon Barisan Nasional BN Sivarash dalam pertandingan 5 penjuru. Bagaimanapun, Mahkamah Pilihan Raya pada 30 November lepas mengisytiharkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi kerusi Parlimen Cameron Highlands Mei lalu terbatal dan tidak sah. Manakala BN pula menamakan bekas pegawai kanan polis yang juga wakil orang asli Ramli Mohamad Noor sebagai calonnya. Sebelum itu, bekas Presiden MyPPP, Tan Sri M. Kevius telah menyatakan hasrat untuk bertanding. Namun, pemimpin MyPPP, Maglin Dennis D'Cruz telah memberi amaran Kevius tidak boleh menggunakan logo MyPPP. Proses penamaan calon akan berlangsung di Dewan Gemilang SMK Sultan Ahmad Shah Cameron Highlands dari 9 hingga 10 pagi. Di sana, kita akan menerima semula permohonan-permohonan dan kita akan setelah kita berpuas hati dengan kertas pencalonan itu, jadi kita akan umumkan selepas selepas proses itu selesai, selepas jam dalam pukul 11 pagi mungkin, sekiranya tak ramai lah. Dato' Ishak turut meminta semua pihak termasuk pemimpin parti, calon dan penyokong mematuhi undang-undang dan peraturan pilihan raya serta arahan yang dikeluarkan SPR, Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Beliau turut mengingatkan penggunaan drone adalah dilarang sepanjang proses penamaan, kempen dan pengundian. Hanya drone milik SPR dan polis dibenar bagi tujuan pemantauan dan kawalan keselamatan. Justeru kepada mereka yang bakal bertanding, dinasihatkan agar mematuhi semua undang-undang, peraturan dan etika berkempen sepanjang tempoh rasmi berkempen pilihan raya selama 14 hari yang bermula pada hari penamaan calon pada 12 Januari sehingga 11.59 malam 25 Januari. Laporan Muhammad Hazwan Azman, RTM.